Halo-halo teman-teman, welcome to Bandung Cooking Prime with David dan Amira. Jadi hari ini kita bakal ke Sumedang. Yeay. Dan kita bakal masak 3 menu yang cocok banget untuk dimakan kapan pun itu. Kayak pasti udah tahu dong kita bajunya kelihatan. Iya, ini kayak udah kelihatan banget gitu. Kita bakal makanan yang kita bakal buat ini cocok banget untuk dimakan siang-siang, sore-sore, dan juga malam-malam. Kalau kalian penasaran kita bakal masak apa, tonton video ini sampai habis. Kita kedatangan adik-adik kita Master Chef Indonesia season ketiga. Baiklah, kita akan melaksanakan memasak nasi goreng. Ya, betul. Yang akan dipandu oleh adik kita Zep. Ya silakan. Tepuk tangan sekali lagi. Oke,
apa lagi nih Kakak Zeb? Oh, potong tomat. Selanjutnya, nah, dipotong sosis sama baksonya. Ya, sudah lengkap? Semuanya udah ada ya, sodetnya semuanya. Ya, kita langsung membuat mie nyemek yang akan dipandu sama Kakak Almira. Ya, tepuk tangan ibu-ibu, bapak-bapak, tepuk tangan lagi yang meriah untuk adik-adik kita. Ya, sekarang dimulai dari apa nih Kak Almira? Oke, pertama sama kayak tadi, kita ambil dulu sayur-sayurannya. Oh, sayur-sayurannya diambil. Ya, sayuran sawi ya. Thank you.
Ibu-ibu sama bapak-bapak sudah siap? Siap untuk memberikan semangat kepada adik-adik kita? Ya, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kita dan Kakak David. Ini udah siap ya? Namanya buat apa? Bihun kuah. Bihun kuah, ya. Sudah bisa dimulai? Ya, sudah bisa dimulai sekarang. Nah, pertama-tama untuk menyiapkan masakan bihun kuah ini apa aja Kakak David? Potong-potong sayuran dulu. Kepotong-potong sayurnya dulu. Berarti bahan-bahannya tidak jauh beda dengan kita membuat nasi goreng dan mie nyemek kayak tadi ya. Oh iya, tapi cara masaknya mungkin kayaknya berbeda lagi. Itulah keseruan kita masak bareng di Yonif 301 PKS. Banyak banget pengalaman baru dan seru yang kita dapat. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah.